Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak Labukang kembali bermain. Bagai tak kehabisan cara, anak-anak Labukang menyulap sampah menjadi wahana bermain. Ini sejalan dengan program pemerhati lingkungan dalam pengelolaan sampah, yaitu Reuse, Reduce, and Recycle. Mungkin bagi sebagian orang, benda ini sudah dibuang. Namun, bagi anak-anak di sini, benda ini dapat digunakan kembali. Dua, tiga. Katanya kapelan ini Pak Dorong. Kali! Kapan Pak Dorong ya? Semua arah naik dengan selamat dan sejati. Kita mau lagi berat ke kapal, guys. Dan jangan lompat terus. Semoga mati, amin. Gaskan. Tujuan kita. Apa namanya itu? Kapal Mas Tolong. Terbuat dari apa? Dari gabus. Terbuat dari kulkas. Kulkas rusak? Iya. Berarti ini kulkas rusak yang udah buang orang. Diambil anak-anak. Baru anak Labukang menggunakannya sebagai kapal-kapal. Iya. Atau perahu. Thank you.
Dan aku bilang bodoh beling. Yang tu bilang bodoh beling. Tidak boleh orang bilang orang bodoh lah bengok. Ya, Purkan berhasil naik. Saya. Ripat juga berhasil naik. Wah, ada talinya. Oh, ya, ada talinya. Ikan dulu sih deh. Ada talinya. Wah, kabelnya. Banyak nanti orang mau pinjam ini. Masa ada menyanyi. Ayo mana dia? Tunggu aku. Di informasikan kepada penumpang kapal. Diinformasikan kepada penumpang kapal agar segera bersiap-siap naik di kapal karena kapal sudah mau mi pigi. Pergi. Kepati kon. Asik. Iya betul ni. Ay sambil lumpur kong. Terakhir abu. Yes. Kalau tidak tahu berenang begini. Begini aja guys. Begini saja ni. Bisa begitu. Juga bisa begini. Jadi kapal ini apa namanya? AK-1. AK-1. Ini AK berapa ini? AK-1, AK-2, AK-3, dan ini AK-1. Terbuat dari kulkas Mas Olang. Dari kulkas Mas Olang.
atau kulkas yang sudah rusak? Ya. Di mana tadi ditemukan ini? Di tempat sampah. Tempat sampah.